Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi urumi fi darini amin. Wa'amal kismu sani minal aqsa misalasatil ukhuri at-tabi'ati. Wa'amal dan adapun al-kismu sani bagian yang kedua. Minal aqsa misalasatil ukhuri, daripada bagian-bagian yang tiga, yang akhir, yang lain. Yang tiga ya, daripada bagian-bagian yang tiga, yang lain. At-tabi'ati yang mengikuti. Bagian-bagian yang ketiga, yang tiga, ya. Bagian yang kedua daripada bagian-bagian yang tiga, yang lain yang mengikuti. Faminhu, maka diantaranya ma'rifatu adadil anbiya. Ini jadi yang ketiga tentang kenabian, ya. Kan dibagi menjadi tiga, yaitu yang ketiga tentang kenabian. Kemudian ya dibagi lagi sekarang bagian yang kedua, kemudian daripada bagian-bagian yang tiga yang lain yang mengikuti. Faminhu, maka diantaranya adalah ma'rifatu adadil anbiya'i, mengenal, mengetahui jumlah para nabi. Wal mas'ulu, yang mas'ul, annahu, bahwasanya jumlah nabi mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan, ada 124,000 yang mas'ul daripada jumlah nabi. Wal rusulu, dan jumlah rasul minhum, daripada mereka ya, para nabi yang ada 124,000, ada jumlah rasul salasu'mi'atin wa salasata asyara, ada 313 rasul. Ini kalau kita jumlahin. Jadi kalau jumlah nabi ada 124,000. 124,000. Kemudian jumlah rasul, itu jumlah nabi itu 124,000. Jumlah rasul daripada yang 124 nabi, jumlah rasul ada 313. Itu bagi ulama yang menjumlahkan ada segitu. Tapi kata beliau, wal aslamu al imsaku an hasrihima fi adadin. Pendapat yang lebih selamat adalah menahan diri daripada membatasi kedua jumlah nabi dan rasul itu pada bilangan. Jadi yang lebih selamat udah enggak usah dijumlahkan. Kenapa begitu? Karena ketika kita menjumlahkan, boleh jadi ya yang aturan termasuk nabi enggak jadi masuk gitu. Ya. Yang termasuk rasul jadi enggak masuk. Jadi yang lebih selamat enggak usah dijumlahkan.
Tapi andai kata mau dijumlahkan tuh segitu kata ulama. Fawajibu, maka hukumnya wajib atasdiku oleh membenarkan. Bi'anna lillahi rusul, dengan bahwa bagi Allah mempunyai rasul-rasul. Ini yang wajib kita benerin, bahwa Allah punya banyak rasul wa anbiya'a, dan banyak para nabi. Alal ijmali, atas global. Illa khomsatan wa isrina, kecuali ada 25 rasul. Fayajibu ma'rifatuhum, maka wajib oleh mengetahui mereka. Ala tafsiri, atas terperinci. Wa umul mazkuruna fil Qur'ani, dan mereka yang 25 nabi tersebut di dalam Al-Qur'an. Wajib mengetahui mereka. Apa secara tafsir satu-satu. Yajibu ma'rifatuhu, wajib mengenal mereka. Alat tafsir secara terperinci. Jadi wajib kita tahu. Wa humul mazkuruna fil Qur'ani, dan mereka tersebut dalam Al-Qur'an. Siapa dia? Nih. Ini aja kita paling. Wa hum sayyiduna Muhammadun, dia adalah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Adamu sayyiduna Adam. Wa Idrisu sayyiduna Idris. Wa Nuhun sayyiduna Nuh. Wa Hudun sayyiduna Hud. Wa Salihun sayyiduna Salih, Nabi Salih. Wa Ibrahimu sayyiduna Ibrahim. Wa Lutun sayyiduna Lut. Wa Ismailu sayyiduna Ismail. Wa Is'aku sayyiduna Is'ab. Wa Ya'kubu sayyiduna Ya'kub. Wa Yusufu sayyiduna Yusuf. Wa Ayyubu sayyiduna Ayyub. Wa Zulkifli sayyiduna Zulkifli, Nabi Zulkifli. Wa Syu'aibun sayyiduna Syu'aib. Wa Musa sayyiduna Musa. Wa Harun sayyiduna Harun. Wa Yunus sayyiduna Yunus. Wa Daud sayyiduna Daud. Wa Sulaiman sayyiduna Sulaiman. Wa Ilyas sayyiduna Ilyas. Wa Ilyasa dan sayyiduna Ilyasa. Wa Zakaria sayyiduna Zakaria. Wa Yahya sayyiduna Yahya. Wa Isa sayyiduna Isa alaihi wassalam. Itu nabi 25 yang wajib kita ma'rifatuhum, al-tafsir. Wajib mengenal mereka secara terperinci. Nama khusus haulah wa khamsati wa isrina biwujudu ma'rifatin tafsilan li'annahum sohru ma'lumina minadini bidurati. Kenapa kita wajib mengetahui yang 25? Wa innama anyasanya khusus dikhususkan haulah il khamsatu wa isrun, mereka yang 25 biwujubi ma'rifatihim, dengan wajib mengetahui mereka tafsilan secara terperinci. Kenapa? Li'annahum sawru